Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang di channel Kak Mia. Buat sahabat semua, kami doakan moga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Sebelum kita lanjut videonya, buat sahabat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, agar channel Kak Mia lebih cepat berkembang di masa akan datang. Amin, terima kasih. Sahabat semua, selamat petang. Petang ni Kak Mia nak masak. Masak agak banyak jugalah. Sebab tu Kak Mia pakai apron. Ni hari Jumaat. Kak Mia nak masak pulut kuning untuk kawan-kawan Abang Faiz ngaji. Jadi, jom sahabat tengok Kak Mia masak. Semua Kak Mia dah persiapkannya. Di sini ada beras pulut. Ni tadi Kak Mia beli 4 kilo. Itu ni periuk. Periuk kukus kita ya. Ada panas. Sekarang kita nak kukus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada periuk besar. Senang ni sahabat. Kita kukus. Ini periuk dalam juga ni. Dah lebih dari 10 tahun sahabat. Pak Is lagi, kami bawa dari Indonesia. Ini selanjutnya kawan-kawan kita bawa nak masak nasi apa? Nak masak kuning kan senang. Sekarang kita tutup. Sahabat, di sini Kak Mia nak masak juga untuk lauk dia. Ni tadi Kak Mia beli 4 ekor ayam. Kak Mia pun tak pastilah ada berapa kilo. Kak Mia nak masak rendang. Ni dia punya bahan ada kat sini, cili, santan pun dah ada, kelapa. Kak Mia malas nak buat keresik sendiri, jadi Kak Mia beli keresik je. Ni ada dua. Sinilah dah punya. Okey sahabat, sementara kita kukus kita punya pulut. Sekarang Kak Mia nak blend bahan-bahan untuk masak rendang. Sahabat semua, kami dah siap blend. Ni ada bawang merah, bawang putih, halia, serai, lengkuas. Ada biji ketumbar tadi. Kami blender dia sekali. Ni ada cili. Kami tak pakai cili api. Kami pakai cili kering. Masuk bahan blend lah. Kak Mia tak letak bunga cengkeh ya sahabat. Sepatutnya 4 sekawan kan. Tapi Kak Mia pakai 3 sekawan je. Ada je tapi Kak Mia paling tak suka kalau termakan bunga cengkeh tu. Ni lada putih belum lagi Kak Mia letak tadi. Thank you.
Ini ayam tadi kami ada perap dengan garam, serbuk kunyit dengan asam jawa. Tangan kami ada basuh ya sahabat. Ini 4 ekor. Kak Mia masak semua, harap-harap muatlah kuali Kak Mia ni. Kita bagi dia kecut sikit, baru kita letak santan. Sekarang Kak Mia masuk santan. Kita letak dulu. Kita bagi dia sebati santan dia, baru kita kukus balik ya sahabat. Kalau nak wangi boleh letak daun pandan dekat bawah apa pengukus dia tu. Dah sebati ya sahabat. Sekarang Kak Mia nak kukus balik. Okay sahabat, kita tutup balik santan dia masak. Kak Mia letak daun salam ya. Dah 3 lembar. Kami tak pakai daun kunyit. Kami pakai daun salam. Sekarang Kak Mia masuk resik ya. Kita kacau dulu. Sahabat, ni rendang kita ni memang dia agak berair ya. Biar ada kuah dia sikit. Tu budak-budak tu makan dengan pulut. Mana tempat? Okay sahabat, ini 20 bungkus dah siap. 10 tadi Pak Is dah bawa, nanti kita bungkus lagi. Pulut pun masih ada, ayam pun masih ada. Tapi kita nak angkat ni dululah, sebab takut budak-budak balik. Sebab nak cepat anak kami pun dah keliru. Ni dua-dua dia isi, macam mana nak tutup? Okay sahabat, ini yang last. 3, 8,
Alhamdulillah, ini dah siap semuanya sahabat. Tadi kita dah hantar 30, ni siap 20 lagi. Jadi kita nak hantar sekarang lah. Oke, sahabat semua, karena durasi video kita sudah terlalu panjang, kami pun nak hantar lagi nih. Jadi video kita cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video kami. Kita jumpa video berikutnya, tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye.